DW 5600 kan keren. Hitam dop kan. Wah. Datang di channel yang sederhana ini. Kali ini kita datangan lagi sebuah paket dari Kota Jakarta. Nah, ini bungkusan plastik kresek ya. Karena ini murah banget sih, paket beli di Shopee. Jadi harganya itu 35.000. Kita buka aja ya, bungkus juga seadanya ya, plastik kresek dibungkus. Apa nih, langsung ditempel ini apa namanya, Pak? Ininya ekspedisinya tuh, stiker ekspedisi. Itu juga apa namanya, ini bekas kwitansinya gitu-gitu, langsung diisolasi aja. Kita lihat yuk paketnya kayak apa sih, paket jam murah meriah dari Shopee. Kita ambil gunting ya, kita langsung gunting aja, kita langsung unboxing. Iya, udah selesai kita gunting. Taraaa, ini dia paketnya. Ya, ini dia guys. Paketnya dibungkus apa, plastik bubble wrap gitu ya. Terus di jamnya itu. Kita sobek lagi bubble wrapnya. Ya, iya. Nah, ini dia dibungkus plastik ya, jadi nggak ada apa-apa, nggak ada kotak, nggak ada stiker, nggak ada apa, bener-bener dia dibungkus plastik itu doang ya. Ya wajar sih, karena kan dia memang paket murah ya. Murah banget. Tenet. Nah ini dia guys, tuh jamnya mantep loh, gak nyangka loh, bagus banget loh. Ih, keren loh ini. Oh, Casio 5600 nih. Casio 6500. Cuman dia karetnya lain sih dari yang ori emang. Cuman secara fisik dia tuh mirip gitu. Dia tetap beda sih talinya, cuman kayaknya kuat deh ini, kayaknya dia nggak terlalu keras juga, nggak terlalu lemer juga, bagus loh. Loh, coba dipencet nih dalam polisi lampu. Tuh jamnya, tuh lampunya hijau, wah keren kan. Gak kelihatan nggak? Nah tuh, murah loh, 35.000 doang loh. Jarang-jarang kan yang kayak gini kan tuh. Stepnya karet biasa. Terus di sini bagus deh kawan, fisiknya juga bagus, recommended ini. Jam murah terbaik ini. Yang belum subscribe ada ruginya, kalian tombol subscribe ya, biar tambah semangat lagi, biar nanti bikin konten yang lebih menarik lagi. Oke, sekian dulu lah ya. Ini jamnya bagus kok, asli kok. Jangan lupa di subscribe ya. Cuman ya ini bukan kaca mineral ya, dia resin, plastik resin. Cuman kalau sekilas tampilan sih bagus banget ini. Sepintas dari luar bagus. Nah ini ternyata dikasih itu ya, dikasih baterai cadangan tuh, kasih baterai cadangan sebiji ya. Jadi dapatnya itu dapat jam ini ya, ini jamnya, ini dapat sama baterai cadangan ini ya. Pokoknya kualitasnya ya, harga segini mah nggak bisa terlalu diharap lah. Ada tulisannya itu hasil Japan, cuman buat
tampilan ganti-gantian harian aja. Coba dulu ya. Tuh kan, keren kan? Tuh, jadi tampilannya DW5600 tuh kayak gini. Nah, tuh. Sepintas sih mirip lah dari kejauhan. Oke, DW5600 kan keren. Hitam dop kan. Wah. Gitu aja, sampai jumpa pada video saya selanjutnya ya. Dadah.